Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته مستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد بقيت الإمام تون بلال موسي لجوتن قوسة مسجد سي او مائبس فرأسة تذا Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sambung kuliah tafsir ni daripada Masjid Arau, Masjid Negeri Arau. So kita dah sampai pada ayat yang ke-11 sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang beriman, apabila diminta kepada kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kepada kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu berapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. So, kita dah bincang separuh ayat ni, dan insya-Allah kita akan lihat lagi separuh perbincangan kita dalam tafsir ayat yang ke-11 surah Al-Mujadilah juzuk yang ke-28. Sebelum ni kita dah bincang tentang sebab turun ayat ni. Apabila ada Ahlu Badar yang datang ke Masjid Nabi, kemudian sebahagian daripada mereka tidak memberi ruang untuk duduk. Ahlu Badar ni dia ada keistimewaan, bahkan mereka diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana dah ramai masa tu, mereka tak bangun untuk memberikan tempat duduk kepada Ahlu Badar. Lalu Nabi perintahkan beberapa orang daripada jumlah Ahlu Badar untuk duduk di tempat tersebut. Seorang yang diminta bangun tu rasa macam tak puas hati. Lalu turun ayat ni. Ahlu Badar ni, kalau kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar padahal kalian adalah ketika itu lemah. Kerana itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian mensyukuri. Ketika menjelaskan ayat ni, Ibnu Kathir dia sebut ketika terjadinya perang Badar pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah, hari itu juga disebut sebagai Yaumul Furqan, hari yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan pada hari itu Allah telah memuliakan Islam, memuliakan umat Islam. Yang Badar asalnya bukanlah mereka nak berperang, tapi masa tu Nabi SAW dan para sahabat mereka nak sekat kafilah pedagang Abu Sufyan, dagangan Abu Sufyan. Ada orang yang mungkin dia fikir, boleh ke nak sekat kafilah tu nak rampas harta? Dia situasinya ialah semasa umat Islam berhijrah daripada Makkah ke Madinah, umat Islam ditahan harta mereka. Ditahan harta mereka, mereka musyrikin Makkah mengambil harta umat Islam. Jadi bila sampai di Madinah, bila dengar kata kafilah Abu Sufyan daripada Syam nak balik tu,
bawa harta, maka umat Islam nak ambil balik harta mereka. Nak ambil balik harta mereka, bukan nak rampas. Nak ambil balik harta mereka. Jadi umat Islam, tentera Islam pada ketika itu bukan tujuan untuk nak berperang. Keluar pun dalam jumlah 313, ada yang kata 314. Bahkan senjata juga tidak lengkap. Masa tu kira tentera Islam lemah. Bahkan Nabi sujud lama meminta doa. Kalau kalah tentera Islam ni lan tu'bad. Maksudnya umat Islam dah tak ramai, maka lan tu'bad, tidak akan, kamu tidak akan disembah. Bahkan kalau kita tengok keutamaan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar, mereka ni termasuk di kalangan umat Islam yang terbaik ni, Ahlu Badar ni. Sebab tu Imam Bukhari sebut tentang riwayat Rifa'ah, salah seorang tentera Badar. Rifa'ah dia sebut tentang Jibril bila datang berjumpa dengan Rasulullah SAW dan bertanya, bagaimana kalian memandang orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar? Lalu Rasulullah jawab, mereka termasuk kaum muslimin yang terbaik. Hadis Bukhari. Kemudian Ahlu Badar juga, kita sebut tentang Ahlu Badar ni kerana kita nak tengok kenapa Ahlu Badar ni istimewa sehingga Nabi perintahkan beberapa orang ahlu apa ni yang duduk di masjid tu untuk bangun dan minta Ahlu Badar duduk. Kenapa istimewa sangat? Okey. Kalau kita tengok dosa-dosa mereka diampuni. Kita dah bincang tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Apabila seorang wanita, kita ulang semula, apabila seorang wanita yang telah menerima surat daripada Hatib bin Abi Balta'ah untuk diberikan kepada penduduk Makkah, kan, kepada kaum kerabatnya di Makkah. Lalu Nabi perintahkan Ali bin Abi Talib, Zubair dan Miqdad, utus tiga orang ni untuk tahan wanita tersebut di Khuh, di satu tempat nama dia Khuh. Nabi suruh untuk ambil surat tu. Lalu bila tiga orang ni pergi ke tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang wanita. Bertemu dengan seorang wanita, maka Nabi Ali sebut dia terkeluarkan surat itu. Keluarkan surat tu. Lalu wanita ni dia kata dia tak bawa apa-apa surat. Maka lalu Ali dia ugut. Sayyidina Ali dia ugut, dia kata kalau kamu tidak keluarkan surat itu, kami akan telanjangkan kamu. Sebab mustahil Nabi berbohong. Sayyidina Ali confident cakap macam tu sebab mustahil Rasulullah berbohong. Ini bermakna wanita tu berbohong. Jadi Sayyidina Ali ugut begitu. Akhirnya wanita tu bila dengar ugutan tu, dia pun keluarkan surat tu dan diberi pada Sayyidina Ali. Lalu Ali pun dengan dua orang lagi balik bertemu dengan Rasulullah, bagi surat tu pada Rasulullah. Bagi surat tu pada Rasulullah. Surat tu rupanya daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu Rasulullah panggil Hatib. Rasulullah tanya, Hatib apa ni? Kemudian Hatib kata, wahai Rasulullah, jangan terburu-buru, jangan cepat sangat. Dia kata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku dahulu adalah seorang yang akrab dengan orang Quraisy. Sufyan menjelaskan dia pernah bersekutu dengan mereka meskipun dia bukan berasal pada Quraisy. Hatib bin Abi Balta'ah dia membela diri. Dia kata, para muhajirin yang ikut bersamamu mempunyai kerabat yang dapat melindungi keluarga mereka di Makkah. Dan kerana aku tidak mempunyai nasab di tengah-tengah mereka, aku ingin memiliki jasa untuk mereka sehingga dengan demikian mereka mahu melindungi keluarga aku. So tujuan dia tulis surat tu bukan untuk dia khianat. Kan? Bukan dia sebut sini, dia bukan kerana dia nak murtad, bukan kerana dia nak khianat. Sebab masa dia berhijrah tu, kaum keluarga dia yang masih ada di Makkah tu, dia tulis surat untuk kaum keluarga dia berlindung sebab tentera Islam nak datang. Walau bagaimanapun perbuatan ni memang salah, ha? Yang ni strategi perang. Kalau tentera musuh dapat tahu, maka ini ancaman yang besar pada tentera Islam. Cuma niat dia tu bukan nak khianat.
Niat dia bukan nak membocorkan rahsia Nabi, tapi niat dia supaya kaum keluarga dia selamat, kan? Sembunyikan diri. Lalu kemudian Rasulullah kata dia benar, Khatib benar. Umar yang ada pada ketika tu, Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, masa tu dia ada di sisi Rasulullah, dia tahu, wahai Rasulullah, bagi aku pancung orang ni. Ha, Sayyidina Umar tak boleh, ya? Benda ni khianat. Khianat. Sayyidina Umar kata, bagi aku pancung. Lalu baginda bersabda, sungguhnya dia telah ikut serta dalam perang Badar, dan kamu tidak tahu barangkali Allah telah melihat pada para sahabat ni ikut serta dalam perang Badar, lalu berfirman, perbuatlah sesuka hati kalian, kerana sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Sebab tu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusiruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa' sabil. Wahai orang beriman, jangan kamu ambil musuhku dan musuhmu menjadi teman setia yang kamu sampaikan pada mereka berita-berita kerana rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu kerana kamu beriman pada Allah dan Tuhanmu. Jika kamu benar keluar untuk berjihad di jalanku dan cari redaku, kamu memberitahukan secara rahsia berita-berita Muhammad kepada mereka kerana rasa kasih sayang, sementara aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nampakkan. Barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Allah turunkan ayat ni menegur perbuatan. Memang perbuatan Khatib salah, tapi oleh kerana Khatib ni dia ahlu Badar, maka Allah telah mengampunkan dosa-dosa dia. Istimewa ahlu Badar ni, Allah ampunkan dosa yang telah lalu dan dosa akan datang. Nanti kita akan bincang sikit kenapa istimewa sangat Ahlu Badar ni. Baik. Kemudian begitu juga bila kita tengok Ahlu Badar ni, mereka ni termasuk dalam penghuni syurga. Saya ambil terjemahan hadis sebab kita nak cepat kuliah subuh, masa tak panjang. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari juga, daripada Anas bin Malik, cerita tentang Harithah bin Suraqah yang gugur dalam perang Badar. Kemudian Rasulullah kembali ke Madinah, ibu Harithah dia datang, dia jumpa Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, kamu sudah tahu kedudukan Harithah dalam diriku. Kalau dia berada dalam syurga, aku akan sabar dan aku akan tabah, tapi kalau tidak, maka kamu akan melihat apa yang aku akan perbuat. Lalu Rasulullah menjawab, celakalah, sesungguhnya syurga itu banyak dan sesungguhnya Harithah berada dalam syurga Firdaus. So hadis ini membuktikan Ahlu Badar, mereka adalah ahlu syurga, ahli syurga. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad menyebut, lan yadkhulan nara ahadun syahida badra, syahida badran, takkan masuk neraka orang-orang yang terlibat dalam perang Badar. Menunjukkan Ahlu Badar ahli syurga dan mereka tidak akan masuk dalam neraka. Baik. Kalau kita tengok tentang istimewanya Ahlu Badar ni, kenapa mereka sangat istimewa? Saya nak cuba membandingkan dengan satu hadis daripada Aisyah. Beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alayha fa ahsana ath-thana qalat faghirtu yawma فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق قد أبدلك الله عز وجل بها خيرا منها قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. Baik. Apabila Nabi menyebut tentang Khadijah,
Nabi akan puji. Setiap kali kata Aisyah, Nabi sebut Khadijah, Nabi akan puji. Dan Nabi akan berkata elok tentang Khadijah. Aisyah berkata, satu hari aku rasa cemburu, maka aku katakan, betapa banyak engkau sebut tentang orang yang kemerahan rahangnya. Sesungguhnya Allah telah menggantikan pada kamu dengan wanita yang lebih baik daripadanya. Ni Aisyah kata. Bila Rasulullah duk puji Khadijah, Khadijah dah wafat dah. Setiap kali Rasulullah puji Khadijah, setiap kali Rasulullah sebut tentang Khadijah, Rasulullah akan memuji Khadijah. Sehingga Aisyah dia cemburu. Selalunya kalau cemburu dengan orang hidup. Yang ni Aisyah ni dia cemburu dengan Khadijah yang telah wafat. Kan? Pelik tu. Kan? Sebab Rasulullah selalu puji. Lalu Aisyah kata, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menggantikan kepada kamu wanita yang lebih baik? Maksudnya dialah. Kan? Kemudian Nabi bersabda, Allah tidak gantikan aku dengan orang yang lebih baik daripadanya. Dia beriman denganku ketika orang ramai tidak beriman padaku. Dia membenarkan kata-kata aku ketika orang lain tidak percaya dengan aku. Dia memberikan hartanya ketika orang lain menahan harta mereka daripadaku. Dan Allah rezekikan aku mendapat anak melaluinya ketika Allah tidak rezekikan aku anak dengan wanita selainnya. Riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia. Baik. Kenapa saya baca hadis ni? Ni Nabi nak sebut kenapa istimewa Khadijah. Istimewa Khadijah, kata Nabi, ketika orang ramai tak beriman pada Nabi, maka Khadijah yang telah beriman. Ketika orang lain tak percaya pada Nabi, Khadijah yang telah memberikan seluruh hartanya pada Nabi. Dan kemudian melalui Khadijah lah Rasulullah dapat anak. Hadis ni nak menunjukkan bahawa istimewanya Khadijah kerana dia orang yang sedikit di kalangan yang sedikit. Ketika ramai yang tolak Nabi, tolak dakwah Nabi, Khadijah yang bersama dengan Nabi. Jadi Ahlu Badar ketika musuh ramai, ketika tentera Islam tak ramai, maka inilah jumlah yang sedikit ini yang sanggup mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk mempertahankan Islam. Sebab tu mereka istimewa. Kalau dah selepas tu, Islam dah kuat, tentera dah ramai, dia istimewa dia kurang. Sebab tu kalau kita tengok antara sahabat-sahabat istimewa, Ahlu Badar yang terlibat dalam Bai'atul Aqabah, ketika Islam tak kuat, maka mereka datang. Maka mereka orang yang istimewa. Sebab tu dalam pemerintahan Sayyidina Umar, Abu Sufyan ni dia tak dapat tempat. Walaupun Abu Sufyan, dia dalam masyarakat Quraisy, dia antara orang yang pemuka. Tapi oleh kerana dia datang, dia masuk dalam Islam ni lambat. Kan? So kedudukan dia dalam Islam ni tak, kira tak hebat sangat lah. Kan? Berbanding sahabat-sahabat yang masuk lebih awal. Ketika dakwah Nabi ditolak, mereka telah membenarkan Nabi. Baik, jadi itu keistimewaan Ahlu Badar. Kemudian kita dah bincang tentang adab, bagaimana kalau disuruh, diperintahkan untuk berpindah ataupun lapangkan, maka hendaklah lapangkan. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu. Wahai orang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, lapangkan. So qil majhul, maksudnya siapa pun cakap lapangkan, hendaklah lapangkan. Kalau ada je orang kata kat masjid ataupun di majlis mana-mana, dia ambil mikrofon, dia kata, ataupun tak ambil mikrofon, dia kata, tuan-tuan tolong lapangkan tempat sebab ada orang yang nak masuk lagi, kita kena lapangkan tanpa melihat siapa pun dia. Kerana ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, tafassahu fil majalis, lapangkan kamu, lapangkanlah di dalam majlis, fafsahu, hendaklah kamu lapangkan. So jangan tengok siapa yang ucap. Kan? Siapa yang sebut. Tak kira dia tok imam ke, dia
Bilal ke, dia Tok Siak ke. Jadi kalau ahli, orang yang terlibat dalam majlis tu minta untuk lapangkan, hendaklah lapangkan. So itu adab. Dan begitu juga menunjukkan bahawa sahabat Nabi berlumba-lumba untuk dekat dengan Nabi. Jadi bila Nabi buat majlis, sahabat Nabi berlumba-lumba untuk dekat dengan Nabi, nak duduk dekat dengan Nabi. So bila ada yang datang, diorang ni tak mau bagi ruang sebab nak dekat dengan Nabi. Bagaimana kita berinteraksi dengan kisah sahabat? Sebab ada golongan yang bila dia tengok kisah macam ini ruang untuk dia nak memperlekehkan sahabat. Terutama bab Syiah, geng-geng Syiah. Syiah bila tengok sahabat tak ada adab, kan? Tak bangun pada Ahlu Badar. Sama juga hadis yang Aisyah tadi ni, cemburu pada Khadijah. Ini ruang untuk mereka menghina Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan hadis ni pada Aisyah, kalaulah Aisyah buruk, dah tentu dia tak akan riwayat hadis ni. Sebab yang ni nak cerita tentang kelemahan dia, kerana dia cemburu dengan Khadijah. Tapi dia riwayat hadis ni, dia cerita tentang kisah yang sebenar. So begitu juga kalau kita tengok, kenapa para sahabat bila Abu Badar bangun, yang sebelum tu tidak ditegur lagi oleh ayat Al-Quran, mereka tak memberi ruang kerana mereka nak duduk dengan Nabi. Rasa, ish, aku nak duduk dekat dengan Nabi. Kalau aku bangun nanti nak kena duduk belakang, jauh pula dengan Nabi. So perasaan itu. Kan? Baik. Jadi dalam sebuah hadis, dalam As-Sunan disebutkan bahawa Rasulullah duduk di tempat di mana baginda sampai. Kalau Rasulullah duduk di situ, maka di situlah majlis Nabi. Kalau Rasulullah duduk di sana, maka di sanalah majlis Nabi. Itu pada zaman Nabi. Kan? Zaman sekarang dia ada mikrofon pun semua, kan? Dah ada kamera. Kalau orang nak bagi kuliah, tiba-tiba hari ini saya nak bagi kuliah situ, jadi susah, ha? Kan? Nak tarik mikrofon pun semua. Jadi berbeza pada zaman Nabi, Nabi memilih di mana baginda untuk bersama dengan para sahabat. So majlis Nabi akan mengikut di mana Nabi berada. Baik. Kemudian Imam Muslim dan Imam Ahmad, dan dalam As-Sunan juga, kecuali Tirmizi, sebut satu riwayat daripada Abu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi, hendaklah orang yang duduk di sampingku adalah orang yang cerdas dan pandai di antara kalian, kemudian orang yang selepasnya, kemudian orang yang seterusnya. Nabi kata, duduk dekat Nabi ni hendaklah orang yang lebih cerdik. Selalunya Sayyidina Abu Bakar belah kanan, Sayyidina Umar belah kiri, kemudian sahabat-sahabat Nabi yang cerdik-cerdik ni duduk di depan. Kenapa Nabi memilih sahabat-sahabat Nabi yang alim, yang cerdik ni duduk di depan? So adakah sahabat Nabi yang tak, yang kuranglah dari sudut kecerdikan? Ada. So Nabi dengan sekelompok manusia yang disebut sebagai sahabat yang pelbagai. Kan kita pernah dengar ada yang kencing, badui yang kencing dalam masjid, sahabat Nabi juga. Kan? Kalau ikut ta'rifan, sahabat Nabi, ya? Kan? Kencing dalam masjid. Baik. Jadi kalau kita tengok kisah-kisah pada sirah Nabi, kita akan tengok sahabat Nabi ni pelbagai. Ada yang kategori yang alim, Ibn Abbas, kan? Ibn Mas'ud umpamanya, Ibn Umar, kan? Yang alim. Kemudian yang biasa-biasa pun ada. Jadi Nabi, dalam majlis Nabi, Nabi sebut, hendaklah orang yang duduk di sampingku adalah orang yang cerdas, thummal ladzina yalunhum thummal ladzina yalunhum, kemudian orang yang seterusnya, orang yang seterusnya. Adakah Nabi double standard? Tak. Kenapa Nabi perintahkan begitu? Sebab orang yang depan ni, yang cerdik ni lah yang akan sampaikan pada orang lain. Merekalah yang akan menyampaikan apa yang Nabi ajar kepada generasi, bukan sahaja orang lain, bahkan generasi yang lain. Sebab tu tidak semua sahabat meriwayatkan hadis. Tidak semua sahabat yang mengajar pada sahabat yang lain.
kecuali sahabat-sahabat tertentu. Sebab tu Nabi perintahkan sahabat-sahabat tertentu inilah yang duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian antara perbincangan para ulama dalam ayat yang ke-11 ni, mereka berbincang tentang boleh atau tidak berdiri memberi penghormatan kepada orang yang datang. Sebab berdasarkan kisah ni, bila ada Ahlu Badar datang, maka Nabi perintahkan yang sejumlah Ahlu Badar ni bangun, bagi Ahlu Badar duduk. Lalu para ulama bincang, boleh tak kalau orang datang kita berdiri untuk memberikan penghormatan, boleh atau tidak? Para ulama khilaf dalam hal ni, berbeza pandangan. So ada yang memperbolehkan, ada yang kata boleh. Kalau orang datang kita bangun bagi penghormatan, berdasarkan dalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW perintahkan ketika Sa'ad bin Mu'ad dia dilantik menjadi hakim dalam peristiwa Bani Quraidah. Bani Quraidah ni, puak Yahudi ni, dia khianat dalam perang Khandaq. Khianat, pengkhianatan mereka ini bocor. Kalaulah pengkhianatan mereka ini menjadi, sudah tentu umat Islam akan habis dibunuh. Jadi pengkhianatan mereka ni besar. Kita kena sebut benda ni dulu, sebab nanti, kalau kita nanti kita dengar bahawa puak-puak Bani Quraidah ni mereka dipancung, memang wajar. Memang sangat wajar kerana pengkhianatan mereka sangat besar. Lalu Nabi melantik Sa'ad bin Mu'adh menjadi hakim. Bila Sa'ad bin Mu'adh datang, Nabi sebut, "Qumu ila sayyidikum." Bangun untuk memberi penghormatan kepada tuan kamu. Hakim lah. Macam kita masuk mahkamah, bila hakim masuk, bangun. Bangun. Nak beri penghormatan. Barulah dia ada macam izzah. Baru ada haibah. Ini kalau hakim masuk duk sila panggung, ya, relax, kan? Maka hakim tu hilang haibah. Jadi bila Sa'ad bin Mu'adh datang, Nabi perintahkan, "Qumu ila sayyidikum." Bangunlah. Beri penghormatan pada tuan kamu. Ni tuan hakim ni. Jadi para ulama mengambil dalil ini menunjukkan bahawa boleh memberi penghormatan bila ada orang datang, bangun. Orang tertentu datang, bangun beri penghormatan, boleh. Berdasarkan dalil ni. Namun ada sebahagian ulama dia larang. Sebab dalam Sunan Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dia kata, "Man ahabba an yatamathala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa di kalangan orang-orang yang berdiri untuk menghormati, siapa yang senang orang berdiri untuk menghormatinya dan mengagungkannya, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya dalam api neraka. Maka sebahagian ulama yang tidak membenarkan, dia ambil hadis ni. Sebab Nabi kata, siapa yang seronok orang datang, dia datang je orang bangun beri penghormatan, maka Nabi kata siapkan tempat dalam api neraka. Baik, ada sebahagian ulama dia khususkan lagi, boleh dilakukan menyambut kedatangan kepada seorang hakim atau pemimpin di wilayah tersebut, kan? Sebagaimana ditunjukkan dalam kisah Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu an, supaya keputusan hukumnya semakin efektif dan berwibawa. Adapun dia kata menjadikan hal itu sebagai sebuah tradisi dan adat kebiasaan, itu termasuk simbol bangsa asing. Baik. Wallahu ta'ala alam, saya lebih cenderung kepada boleh bangun untuk memberikan penghormatan, kan, kepada golongan tertentu. Kan, raja mari ke, kita pun bangun bagi penghormatan, kan. Cuma yang hadis Muawiyah ni, kan, berbanding dengan kalau hadis yang Nabi perintahkan ketika Sa'ad bin Mu'adh tu, berbeza. Sa'ad bin Mu'adh datang, Nabi perintahkan orang lain, "Qumu ila sayyidikum," bangunlah. Sa'ad bin Mu'adh suruh bangun ke tak? Tak. Jadi orang lain bangun tu sebagai memberi penghormatan.
Tapi hadis Muawiyah bin Abi Sufyan ni, Nabi kata man ahabba an yatamathala, siapa yang dia suka untuk bila dia datang ya orang bangun. Dia bahkan bila datang, kenapa pakat tak bangun ni? Dia Nabi kata orang yang macam ni sediakan tempat dalam api neraka. Jadi perbezaan hadis ni, yang hadis Nabi suruh bangun pada Sa'ad bin Mu'ath ialah kepada orang lain untuk bangun. Yang hadis Muawiyah ni orang tu sendiri. Dia suka orang bagi penghormatan, orang bangun, dia tu yang tidak dibenarkan. Bahkan Nabi sebut dia sediakan tempat dalam api neraka. Baik. Kemudian wa idza qila lakum ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu. Dan apabila dikatakan pada kamu berdirilah kamu, maka berdirilah. Kan? Berdirilah. Baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nescaya Allah akan mengangkat darjat orang beriman di antara kamu dan orang-orang diberi ilmu beberapa darjat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Baik, Allah angkat darjat orang beriman dan orang yang ada ilmu. Dua golongan ni. Jadi Ahlu Badar ni istimewa. Istimewa. Golongan yang Allah angkat lagi ialah Allah mengangkat darjat sebut dalam ayat ni orang beriman dan orang alim. Orang beriman dan orang alim. So kalau digabungkan antara beriman dengan alim, sudah tentu darjat dia lebih lagi. Sebab ada orang yang dia beriman tapi dia tak alim. Ada orang alim tapi fasik. Kan? Ada. Dia alim tapi dia fasik. Kan? Jadi jika seorang tu dia ada kedua-duanya, dia alim, dia beriman, dia alim pula, sudah tentu darjat dia lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka orang yang macam ni kalau diberi keutamaan di dalam majlis tidak menjadi masalah. Kan? Sebab Allah telah mengangkat darjat mereka. Baik, kalau kita tengok bagaimana Sayyidina Umar dia mengangkat darjat seseorang. Sayyidina Umar dalam sebuah hadis saya baca, bagi gambarannya kisah tentang Sayyidina Umar dengan Khawlah binti Tha'labah. Ni Khawlah ni ayat 1 surah Al-Mujadilah turun sebab dia. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ayat 1 ni turun, Allah kata Allah telah mendengar. Allah memberikan perhatian tentang apa yang diminta Khawlah ni. Jadi satu hari Sayyidina Umar dia keluar tu bersama dengan Mu'alla bin Al-Jarud. Ni pembantu dia. Sampai di tengah jalan, seorang wanita tua tahan Umar. Dia tahan Umar. Kemudian bila dia tahan Umar, faqalat lahu ya Umar, wahai Umar, waqif, wahai Umar, berhenti. Khalifah lalu ada seorang tua berani tahan, wahai Umar, berhenti. Ni kira kalau Perdana Menteri datang kita tahan, tak kena cepuk ke? Ni Khawlah ni tahan Khalifah, tahan Umar. Bahkan Umar terkenal dengan ketegasan, dengan garangnya. Khawlah ditahan. Bila ditahan, faqalat kunna na'rifuka muddata Umairan, kami kenal kamu semenjak kamu bergelar Umair. Umair ni dia isim tasghir, masa kecil lagi. Kira maksudnya dia tak, aku kenal kamu ni masa kamu kecil lagi, wahai Umar.
Thumma sirta min ba'di Umairin Umar. Kemudian setelah kamu digelar Umair, kamu menjadi Umar. Bila kamu besar, kamu dipanggil Umar. Thumma sirta min ba'di Umar Amiral Mu'minin. Selepas kamu bergelar Umar, kamu digelar sebagai Amirul Mu'minin. Kemudian dia kata, Fattaqillah ya Ibnul Khattab, bertakwalah kepada Allah wahai Ibnul Khattab. Ni wanita ni tahan Umar, Khalifah Umar, dan kata macam ni, eh Sayyidina Umar kot, takkan tak bertakwa kan? Bertakwalah kepada Allah wahai Ibnul Khattab. Kemudian lihatlah kepada fi umurin nas, lihatlah kepada urusan umat Islam ataupun urusan manusia. Sesiapa yang takut kepada pertemuan dengan Allah, maka yang jauh akan mendekatinya. Siapa yang takut kepada mati, dia akan takut kepada kehilangan. Kemudian Mu'alla, pembantu Umar, dia kata, uskut, dia terdiam. Sorry, dia kata kepada Khawla, dia kata, ya amatallah, laqad abkaiti amiral mu'minin. Dia kata, pembantu Umar ni, dia kata kepada Khawla, wahai Khawla, kamu telah menyebabkan Amirul Mukminin menangis. Bila Khawla tegur Umar, suruh bertakwa, suruh bertakwa, hati-hati dengan urusan umat Islam, Umar menangis. Lalu pembantu ni bila tengok Amirul Mukminin menangis sebab perempuan ni, dia tegur perempuan ni, hai hamba Allah, kamu telah menyebabkan Amirul Mukminin menangis. Barulah kemudian Umar kata, uskut, atadri man hadhi, diam. Sayyidina Umar marah, bantu dia, diam, kamu tahu tak siapa ni? Kemudian Sayyidina Umar kata, waihak, celakalah kamu, hadhihi Khawlah binti Tha'labah, nilah Khawlah binti Tha'labah, allati sami'allaha qawlaha min sama'i, yang Allah mendengar perkataannya daripada langitnya. Ni wanita ni bukan calang-calang. Ni Khawlah binti Tha'labah yang Allah pun mendengar perkataannya daripada langit. Maksudnya kalau Allah dengar perkataannya, siapa Umar untuk tak mendengar? Nampak? So aspek kemuliaan, Sayyidina Umar memuliakan seseorang itu berdasarkan nas. Bila Allah memuliakan Khawlah dengan Allah mendengar perkataan Khawlah, siapa Umar untuk tidak memuliakan Khawlah? Itu maksud dia. Kan? Jadi Umar memberi kemuliaan kepada orang yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sahabat-sahabat ramai dijanji syurga, tapi tak semua sahabat yang diturunkan ayat berkaitan dengannya. Maksudnya Khawlah ni istimewa. Kalau Allah dah muliakan, siapa Umar untuk tidak muliakan? Kan? Baik. Jadi ayat yang kita bincang tadi ni, bila Allah mengangkat darjat dua golongan, orang beriman dengan orang yang alim, kalau Allah dah angkat darjat mereka, kenapa kita tidak mengangkat darjat mereka? Kenapa kita tidak mengangkat darjat mereka? Baik, jadi golongan yang telah diangkat darjat ini, yang Allah mengangkat darjat mereka, para ulama bincang tidak menjadi masalah untuk mereka diberikan keutamaan tempat duduk dalam majlis. Tak ada masalah. Kita duduk dalam majlis, tiba-tiba datang seorang alim besar. Kita pun minta tolong bagi laluan, kita nak bagi duduk kat sini ni. Syekh ni. Masalah tak? Tak masalah. Kerana keutamaan yang ada padanya. Bukan soal double standard. Tapi Allah telah mengangkat darjat golongan seperti ini. Baik. Kita dah pun 7:30 kan? 7:34. Baik, nanti kita akan sambung sikit lagi tentang perbincangan berkaitan dengan orang yang dah duduk tempat tu, boleh tak kita minta untuk dipindah
siapa yang berhak di tempat tu, insyaAllah kita akan bincang dalam kuliah akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sedikit lagi perbincangan berkaitan dengan ayat 11 ni, insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi.